Hai guys, welcome back to channel Abilku. Kali ini aku akan membahas berita transfer Persija Jakarta untuk Liga 1 2024-2025. Welcome David Da Silva dikabarkan merapat ke Persija Jakarta. Sebelum ke pembahasan, langkah baiknya teman-teman semua harus tekan like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita-berita terbaru seputar Persija Jakarta. Dan berikut berita transfer Persija Jakarta Liga 1 2024-2025. Update resmi, ini dia update Persija Jakarta. Berikut kabar dari David Da Silva, pemain asal Persib Bandung, tanggal lahir 12 November 1989, usia 34 tahun. Asal negara Brazil, tinggi badan 185 cm, posisi depan tengah. Harga pasar mencapai 3,48 miliar rupiah, dikabarkan akan merapat ke Persija Jakarta untuk Liga 1 2024-2025. Berikutnya ada pemain asal PSIS Semarang, yaitu Alfeandra Dewangga. Tanggal lahir 28 Juni 2001, usia 22 tahun. Asal negara Indonesia, tinggi badan 179 cm. Posisi gelandang bertahan, harga pasar mencapai 5,21 miliar rupiah. Dikabarkan akan merapat ke Persija Jakarta. Selanjutnya pemain asal Persi Kediri, yaitu Flavio Silva, tanggal lahir 3 April 1996, usia 27 tahun. Asal negara Portugal, posisi bermain depan tengah. Harga pasar mencapai 4,78 miliar rupiah. Dikabarkan akan merapat ke Persija Jakarta. Berikutnya ada Paulo Galli, asal klub PSIS Semarang. Asal negara Timor Leste, tinggi badan 165 cm. Posisi bermain sebagai sayap kiri. Harga pasar mencapai 4,35 miliar rupiah. Dikabarkan akan merapat ke Persija Jakarta. Berikutnya ada Adi Satrio, pemain asal klub PSIS Semarang. Usia 22 tahun, asal negara Indonesia, posisi penjaga gawang. Dengan harga pasar memiliki 4,35 miliar rupiah. Dikabarkan Adi Satrio akan merapat ke Persija Jakarta untuk musim 2024-2025. Selanjutnya ada Yakob Sayuri, pemain asal PSM Makassar. Usia 26 tahun, tinggi 168 cm, posisi sayap kanan. Memiliki harga pasar 4,78 miliar rupiah, dikabarkan akan merapat ke Persija Jakarta. Oke guys, itu tadi update berita transfer Persija Jakarta untuk Liga 1 musim depan, Liga 1 2024-2025 resmi. Terima kasih kalian sudah mampir dan menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan share sebanyak-banyaknya. Thank you for watching. Stay tune terus di channel Abilku.